Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, untuk meningkatkan capaian vaksinasi, Kapolsek Kota Gorontalo dan Dumboraya Kota Gorontalo, Ibda Muhammad Ibnu Kasiriska, menggelar vaksinasi dengan metode antarjemput kepada warga. Metode ini membuat Kapolsek menerima penghargaan oleh Kapolres Gorontalo Kota karena menjadi salah satu polsek yang melebihi target capaian vaksinasi dan juga membuat Kecamatan Kota Timur dan Dumboraya dari zona merah menjadi zona hijau. Tiga bulan memimpin Polsek Kota Timur dan Dumboraya Kota Gorontalo, Ibda Muhammad Ibnu Kasiriska tak hanya berperan sebagai aparat keamanan, namun untuk menunjang kebijakan pemerintah memutus mata rantai penularan COVID-19, Ibda Muhammad Ibnu Kasir turun langsung memaksimalkan capaian vaksinasi warga di wilayahnya. Bersama unsur pemerintah setempat, Kapolsek Kota Timur menerapkan metode vaksinasi dengan cara antar jemput warga ke gerai vaksin. Metode ini dilakukan karena minimnya kesadaran warga untuk divaksin. Tak jarang aksi jemput warga untuk divaksin mendapat penolakan warga. Namun dengan edukasi dan sosialisasi tentang vaksinasi, tantangan tersebut perlahan teratasi dengan sendirinya. Hanya memerlukan waktu 3 bulan, wilayahnya berhasil mencapai bahkan melebihi target vaksinasi COVID-19. Tak hanya itu, dua kecamatan yang menjadi wilayahnya bertugas, yakni Kecamatan Kota Timur dan Dumboraya, masuk dalam zona hijau. Atas capaian ini, Kapolsek memperoleh penghargaan dari Kapolresta Kota Gorontalo. Polsek Kota Timur 3 bulan yang lalu, itu posisi zona di wilayah Kota Timur dan Dumboraya ini zona merah semua. Jadi kita melaksanakan vaksinasi terus-menerus, dan kebetulan kita setiap harinya itu ditarget oleh Bapak Kapolres untuk setiap harinya 170 minimal. Jadi minimal 170, jadi kita sebagai Kapolsek dengan perangkat Polsek bekerjasama dengan lintas sektor, yaitu antara lain yaitu dari pemerintahan, dari TNI, dari LPM maupun dari Puskesmas. Jadi kita setiap hari melakukan kegiatan sosialisasi di door to door di masyarakat. Di wilayah Polsek Kota Timur, di data setiap hari itu seharinya ada yang bisa 200 sehari, ada yang 600 waktu itu di wilayah Moodu, baru ada yang 400 di Bugis, seperti itu. Jadi kita didatakan setiap harinya, alhamdulillah waktu itu tercapailah sekitar 8.000 untuk 3 bulan terakhir kemarin untuk wilayah Polsek Kota Timur dan mendapatkan predikat sebagai Kapolsek Presisi Terbaik 1. Meski melebihi target, metode vaksinasi seperti ini tetap dilakukan. Untuk mempertahankan zona hijau, jajaran Polsek terus melakukan pengawasan terhadap warga dalam hal penerapan protokol kesehatan. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.